Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَحِبَّتِي فِي اللَّهِ. Pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki pelajaran yang ke-37 tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Penulis rahimahullah berkata, "Inna mimma yu'safu lahu fi hadha az-zaman zuhur al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sesungguhnya sesuatu yang sangat memprihatinkan di zaman ini zuhurnya kerusakan. Ini nampaknya kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Zuhur riba wantashara fi kulli makan. Riba menyebar di berbagai tempat. Wantashara zina dan tersebarnya perzinahan. Wamtala'at al-aswaku bil mutabarrijat. Pasar-pasar dipenuhi oleh wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wa syuribatil khumuru fi biladil muslimin. Kemudian khamr diminum di negeri-negeri kaum muslimin. Wa turikatis shalah. Salat ditinggalkan. Wa quti'atil arham. Banyak terjadi putus tali silaturahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik, apa sebabnya ikhwan fillah? Syekh rahimahullah berkata, "Wa sababu fi dhalika kullih anna al-ummata al-muslimata tarakat wazifataha." Itu semua disebabkan karena umat Islam meninggalkan tugasnya. Wa amalaha, dan meninggalkan amalnya. Alladhi ukhrijat fi hadzal qawni min ajlihi ala wa huwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jadi kaum muslimin umat Islam meninggalkan tugas yang meninggalkan amalnya yang mereka dikeluarkan di tengah-tengah manusia untuk hal ini. Apa itu? Yani al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya memerintahkan perbuatan baik. Nahyu munkar artinya mencegah kemungkaran. Ini tugas umat Islam. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Kuntum khair ummah, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan perbuatan baik dan mencegah manusia dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Penulis berkata di sini, wal muslimun
di halaman 428. Wal muslimuna idza taraku al amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kathurat al ma'asi wal dhunub wa intashara al fasad fil barri wal bahr. Orang-orang Islam, kaum muslimin, apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, yang terjadi banyak sekali maksiat. Banyak maksiat dan dosa. Kemudian yang terjadi al-fasad, kerusakan di daratan dan di lautan. Wa idza kathratil ma'asi wadh-dhunub wa kathral khabath halakatil ummah. Apabila sudah banyak maksiat dan dosa, apa yang terjadi? Umat akan binasa, akan hancur. Fallahu tabaraka wa ta'ala akhbarana annahu ma min ummatin uhlikat illa bisababil dhunub allati uqtarifat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan kepada kita bahwa tidak ada suatu kaum atau suatu umat pun yang binasa melainkan disebabkan karena dosa, disebabkan karena maksiat yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-6, fa ahlaknahum bidzunubihim, kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Jadi dosa-dosa mereka ini adalah sebab kebinasaan mereka. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang muttafaq alaih, an ummil mu'minin Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, dari ummul mu'minin Zainab bintu Jahsh, semoga Allah meridai beliau, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha faz'an. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui beliau dalam keadaan takut. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la ilaha illallah wailun lil arabi min syarrin qad iktarab. La ilaha illallah, kecelakaan bagi kaum Arab dari keburukan yang telah dekat. Futihal yawma min radmi ya'juju wa ma'juju mislu hadih. Pada hari ini telah dibuka dari benteng ya'juj dan ma'juj seperti ini. Wa halqa bi isba'ihi al-ibham wa lati taliha. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW membentuk angka 10. Ini menunjukkan ikhwani fillah bahwa ya'juj dan ma'juj itu ada, dan mereka seperti apa yang dihabarkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, itu akan keluar. Akan keluar dan membuat kerusakan. Dan Rasul yang mulia alaihissalam menghabarkan bahwa kecelakaan sudah dekat, keburukan sudah dekat. Kemudian Zainab radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang yang saleh? Rasulullah SAW bersabda, na'am idza kathrul khabath. Iya, apabila telah banyak perbuatan mungkar, perbuatan maksiat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh rahimahullah berkata di halaman 429, karena materi ini saya lihat panjang, saya banyak loncat beberapa hal. Beliau berkata, ummat al-Islam idza tarakna al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari halat bina al-la'nah wa halla bina adh-dhull wal hawan. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam rabata baina adh-dhull wal hawan wa baina al-ma'asi. Wahai umat Islam, apabila kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka laknat akan menimpa kita, kehinaan akan menimpa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara kehinaan dengan maksiat. Ya, maksiat pokok dari kehinaan, pokok dari kehancuran, wal iyadzu billah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, "Idza tabaya'tum bil 'ayna wa akhadtum adhnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum."
Apabila kalian melakukan jual beli dengan riba dan memegang ekor-ekor sapi, ridha dengan bercocok tanam dan meninggalkan jihad. Niscaya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan pada kalian dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut kehinaan itu sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Fadhullu daiman ma'al ma'asi. Kehinaan itu selalu bersama maksiat. Wa ayyu dhullin ba'da alladhi nahnu fihi thumma al-ma'asi tajlibu al-la'nah. Kehinaan mana yang lebih besar yang kita sekarang berada di atau berada padanya. Kemudian maksiat mendatangkan laknat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawuda wa 'Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknatlah orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Lu'inalladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud, di atas lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Karena apa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena perbuatan maksiat mereka dan mereka melampaui batas. Allah berfirman, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah perbuatan kemungkaran yang mereka lakukan. Dzalika labisa ma kanu yaf'alun. Alangkah buruk perbuatan yang mereka perbuat itu. Oleh karena itu, ikhwani fillah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah amal umat Islam. Dan walaupun kita adalah manusia-manusia yang kurang atau kita masih banyak melakukan kelalaian, tetap harus tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena tidak ada orang yang sempurna. Kemudian Syekh rahimahullah berkata, "Wa ta'ammalu halana ya ibadallah." Perhatikanlah keadaan kita wahai hamba-hamba Allah. فهذا الواحد منا يرى ولده في البيت جالسا ولا يصلي فلا ينكر عليه. Ada orang di antara kita kaum muslimin, dia melihat anaknya di rumah duduk tidak salat, dia tidak ingkari. Anaknya duduk tidak salat, dia tidak ingkari, dibiarkan anaknya. وَيَرَى إِبْنَتَهُ تَخْرُجُ كَاسِيَةً عَارِيَةً فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهَا. Dia juga lihat putrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, berpakaian tapi telanjang, dia tidak ingkari juga. وَيَرَى الْخَمْرَ تُشْرَبُ وَالرِّبَى يَفْسُ فَلَا يَتَمَعَرْ وَجُهُ غَضَبًا لِلَّهِ وَلَا يَأْمُرُ وَلَا يَنْهَا. Dia melihat khamr tushrab, diminum. Bahkan wali azubillah zaman sekarang orang bangga-bangga sama khamar kayaknya. Itu maksiat besar. Warriba, lihat riba menyebar, wajahnya enggak berubah. Enggak marah karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan perbuatan ma'ruf dan tidak mencegah kemungkaran. Hatta uddatil ma'asi bainana syai'an ma'lufa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kemaksiatan-kemaksiatan di antara kita sesuatu yang terbiasa. Jadi biasa maksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mu'alif berkata di sini, umat al-Islam, wahai umat Islam, idza tarakna al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wa kathuratul ma'asi wadh-dhunub waswaddat qulubun nas fa asbahu la ya'rifuna ma'rufa wa la yunkiruna munkara. Ini ngeri sekali.
Apabila kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan terjadi banyak apa? Maksiat dan dosa. Dan hati manusia jadi gelap hitam. Sehingga mereka apa? La ya'rifuna ma'rufa wa la yunkiruna munkara. Mereka tidak mengetahui yang baik dan mereka tidak mengingkari kemungkaran. Indaha, ketika ini terjadi, yanshatul munafiquna wa du'atus su, maka kaum munafik dan para dai yang mendakwahkan kesesatan, wa du'atul dalalah, wa du'atul hizbiyah, wal jahalah, wal mubtadi'ah, mereka semangat untuk berdakwah. Karena orang-orang yang baik ya, tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman di surat At-Taubah, Al-Munafiquna ayat ke-67, Al-Munafiquna wal-Munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik yang laki-laki dan wanita, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, tujuannya satu, yani ghayatuhum wahid, wahidah. Tujuannya satu. Apa itu? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik kebalikan dari orang-orang mukminun. Orang munafik saling bahu membahu, tolong menolong dan bersatu, tujuannya satu, untuk memerintahkan kemungkaran dan untuk mencegah ma'ruf. Kemungkaran diperintahkan, dibiarkan, didukung, disokong. Tapi kema'rufan yang baik dicela, dibuli. Ya. Ini orang-orang munafiqun. Ada yang baik, ada yang sesuai dengan syariat Islam, ditahan, dicela, dicegah dan seterusnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh rahimahullah berkata, di halaman 432, ibadallah, ala kullin minna an ya'mura bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Wahai hamba-hamba Allah, wajib setiap kita, jangan nunggu orang lain, ya, dan tentunya semampunya, untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kullun minna hasaba istita'atihi. Setiap kita sesuai dengan kemampuannya. Kita punya rumah, kita menjadi orang tua, perhatikan rumah kita. Jangan sampai masuk ke dalam rumah kita satu maksiat pun. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Jangan biarkan masuk dalam rumah kita maksiat. Jangan biarkan orang kita berbuat maksiat. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Apabila tidak sanggup, rubah dengan lisannya. Apabila tidak sanggup, rupa dengan hatinya. Dan itu merupakan keimanan yang paling lemah. Kalau kita negakkan amar ma'ruf nahi munkar, buah apa yang kita akan dapatkan? Ada 5 buah yang akan kita dapatkan dari beramar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama,
كنا بذلك خير أمة أخرجت على وجه الأرض. Kita akan menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan di atas muka bumi. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, memerintahkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan mungkar. Ini sifatnya. Yang kedua, yansuruna Allahu ala a'da'ina wa yumakkinu lana fil ardi. Apabila kita menegakkan ini, apabila kita memerintahkan atau beramar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan tolong kita dan Allah akan jadikan kita kokoh di atas muka bumi ini. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 40 dan 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yansuranna Allahu may yansuruh." Allah pasti menolong orang yang menolongnya. "Innallaha laqawiyyun aziz." Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. "Alladzina immakkannahum fil ardi," apabila niatnya orang-orang yang apabila kami kokohkan mereka di atas muka bumi, jadikan mereka berkuasa di atas muka bumi, "aqamus salata wa atawuz zakah," mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, "wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar," mereka beramar ma'ruf nahi munkar, "walillahi akibatul umur," dan akibat perkara yang baik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi apabila kita menolong, apabila kita beramar ma'ruf nahi munkar, maka akan tersebarlah kebaikan di tengah-tengah manusia. Setiap kita kalau melakukan ini, tersebar kebaikan di tengah-tengah manusia. Maksiat jadi sedikit. Kalau sudah sedikit, berarti kita sudah menolong agama Allah. Dan Allah menolong kita. Kemudian yang ketiga, yunazzilullahu alaina rahmatahu fid dunya wal akhirah. Buah manis dari amar ma'ruf nahi munkar adalah Allah menurunkan rahmatnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan wanita, sebagian mereka wali dari sebagian yang lain. "Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Sifat mereka beramar ma'ruf nahi munkar. "Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah." Mereka menegakkan salat, membayar zakat dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya. "Ulaika sayarhamuhumullah." Mereka adalah orang-orang yang Allah akan beri rahmat. "Ulaika sayarhamuhumullah." Ini adalah buah dari beramar ma'ruf nahi munkar. Allah rahmati mereka. Yang keempat, yarfa'ullahu azza wa jalla annal azab. Allah akan angkat azab dari kita, dari orang yang menegakkan ini, orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-165, Allah berfirman,
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. Maka ketika mereka lupa dari peringatan, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang perbuatan buruk. Ini di kalangan Bani Israel. Di kalangan Bani Israel, ikhwati fillah, ada tiga jenis kelompok manusia ini. Ada kelompok besar mereka melakukan kemungkaran, melakukan hilah. Apa kemungkarannya? Kemungkarannya mereka memasang jala, jaring, ya, itu di hari apa? Jumat, di hari Jumat. Karena hari Sabtu mereka tidak boleh mancing, nggak boleh jala, nggak boleh cari ikan. Justru di hari Sabtu itu banyak ikan sampai di atas kelihatan, ya. Ini ujian. Ujian. Nah, mereka bikin hilah. Kata mereka, kami tidak mencari ikan di hari Sabtu, tidak mancing, tidak jala di hari Sabtu. Nanti ngambilnya di hari Ahad, di hari Minggu, kata mereka. Maka mereka pasang jala di hari apa? Jumat. Ketika ikan pada keluar, pada masuk kemana? Di jaring-jaringnya mereka di hari Sabtu tersebut. Mereka diam. Di hari Sabtu mereka enggak jala. Lihat, pinternya kaum Yahudi. Ya, pinter tapi pinternya kepinteran buat apa? Buat maksiat. Buat mendatangkan murka Allah. Nah, kemudian di hari Sabtu mereka ibadah. Mereka diam. Di hari Minggunya, di hari Ahadnya, ambillah ikan-ikan itu. Maka turunlah azab. Maka Allah rubah mereka jadi kera, monyet. Kemudian meninggal semua. Ya. Dari sini bahayanya hilah dalam masalah syariat. Cari-cari bagaimana yang haram jadi halal. Riba jadi bukan riba. Ah, itu. Dan dari sini juga kita tahu, kita harus takut kalau kita dimudahkan hidupnya oleh Allah, kaya, ya, segala mudah, tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Suatu saat akan Allah binasakan. Akan Allah hancurkan. Dan tidak tahu kapan. Namanya istidraj. Kita harus takut dari apa? Istidraj. Nah. Dan orang yang mencegah kemungkaran itu selamat. Allah binasakan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anjayna alladziina yanhauna 'anil su'." Kami selamatkan orang-orang yang mencegah perbuatan mungkar, perbuatan buruk. "Wa akhadna alladziina dhalamu." Dan kami azab orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, dengan azab yang pedih karena sebab kefasikan mereka. Dan satu lagi kelompok lagi yang diam, tidak beramar ma'ruf nahi munkar, itu tidak disebut di sini. Sebagian ulama mengatakan dihancurkan juga, wallahu a'lam. Tidak disebut. Ya, Allah diam dari orang-orang yang mengatakan kepada kawannya, lima ta'idzuna qauma? Kenapa kau menasihati kaum yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kelima, buah dari beramar ma'ruf nahi munkar, nudrikul fawza wal falaha fid dunya wal akhirah. Kita akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang mendakwahkan kebaikan, menyeru kepada kebaikan, yang memerintahkan al-ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kemudian Allah berfirman tentang mereka, ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang menang, sukses.
Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, setelah penulis rahimahullahu taala Syekh berbicara tentang buah dari beramar ma'ruf nahi munkar, beliau menyebutkan ada beberapa kaidah, yakni 5 kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar wajib kita perhatikan. Kaidahnya apa saja? Kaidah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, al-ilmu, berilmu. Al-ilmu, berilmu. Ini kaidah yang pertama. Penulis rahimahullah berkata, la budda min al-ilmi bil ma'ruf alladhi nad'u ilayhi wal munkar alladhi nanha anhu. Wajib kita berilmu tentang kebaikan yang kita perintahkan dan tentang kemungkaran yang kita cegah, yang kita larang. Wa kadzalika la budda min al-ilmi bihal alladhi ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Demikian juga wajib kita berilmu tentang keadaan orang yang kita perintahkan perbuatan baik dan kita cegah perbuatan kemungkaran. Jadi wajib Anda memiliki ilmu yang dengannya Anda mengetahui, dengan ilmu tersebut, siapa nih yang aku perintahkan untuk berbuat ma'ruf dan aku cegah perbuatan mungkar. Apa dalilnya? Surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Sabili, jalanku. Bagaimana jalanku? Ad'u ila Allah, aku mendakwahi manusia kembali kepada Allah, menyuruh kepada Allah, mentauhidkan Allah. Lihat dakwah Nabi Muhammad dan dakwah pengikutnya. Ad'u ila Allah, bukan menyuruh kepada golongannya, kelompoknya, organisasinya, ormasnya, partainya. Tidak. Ya? Menyuruh kepada Allah. Ad'u ila Allah. Ikhlas dakwahnya, tidak ada embel-embel apapun. Kemudian ala basiratin, di atas ilmu. Bukan modal teriak, bukan modal nekat, bukan modal retorika belaka, tapi ilmu. Ala basiratin, ana wa man ittaba'ani, yang demikian itu adalah aku dan orang-orang yang beritiba' kepadaku dalam berdakwah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian beliau berkata di sini, ikhwati fillah, amma alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari 'ala jahlin yufsidu aktsara mimma yuslih. Adapun orang yang memerintahkan perbuatan baik, mencegah kemungkaran di atas kebodohan, justru merusaknya itu lebih banyak. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki, kata beliau. Fatanabbahu, maka perhatikanlah. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama adalah apa? Al-ilm. Al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, ar-rifqu bin nas. Ar-rifqu bin nas. Ar-rifq yakni lemah lembut kepada manusia. Ya, lemah lembut. Tidak kasar. Tapi beda antara kasar sama tegas. Jangan disamakan. Ya, jangan disamakan. Karena banyak di antara orang tidak bisa membedakan mana tegas, manakah kasar. Ya. Idza amarna bil ma'rufi wa nahayna 'anil munkari fa 'alaina birrifqi war rahmati bin nas. Apabila kita memerintahkan perbuatan ma'ruf dan mencegah kemungkaran, maka wajib kita berlemah lembut, kasih sayang bin nas kepada manusia. Ya du'atul Islam wa para dai, dai Islam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah
ya, karena rahmat dari Allah kau berbuat lemah lembut dengan mereka. Nabi Muhammad dikatakan linta lahum. Ini merupakan rahmat Allah. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi anfadhu min hawlik. Kalau kau kasar, keras hati, ini saya manusia akan lari, para sahabat lari. Jadi yang kasar, yang keras hati tidak disukai oleh manusia. Bagaimana berdakwah? Kemudian Allah berfirman tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Taubah ayat 118. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Syahid yang dilihat dari ayat yang mulia ini bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu rauf rahim, penyantun dan penuh kasih sayang kepada kaum mukminin sehingga dicintai. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Allah berkata kepada Musa, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى. Wahai Musa dan Harun, ucapkan kepada dia, kepada Fir'aun, dan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau dia jadi takut. Allah tahu tidak kalau Fir'aun tidak akan beriman? Allah tahu. Tetapi Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk berdakwah dengan dakwah lemah lembut. Fir'aun adalah manusia yang sangat bejat. Tidak ada yang lebih bejat dari Fir'aun. Ngaku Tuhan. Suka bunuh manusia, bahkan anak kecil. Tidak ada belas kasihan. Anak kecil dibunuh, tidak ada belas kasihan pada dirinya. Kejam. Ya? Dan memaksa kaumnya untuk menyembahnya. Tetapi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiuna Musa alaihi salatu wasalam, Nabiullah Musa diperintahkan untuk apa? Untuk berlemah lembut ketika berbicara di depan Fir'aun. Kemudian Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam, di dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya, beliau bersabda, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma kana al-fuhsyu fi syai'in qattu illa shanah." Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, jadi baik, jadi indah. Tidaklah sikap kasar ya, ada pada sesuatu melainkan jadinya tambah jelek, rusak. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa man kana fihi thalathu khilal. Tidak boleh memerintahkan ma'ruf dan mencegah kemungkaran kecuali yang ada pada dirinya tiga sifat. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sifat yang pertama, rafiqun bima ya'muru, rafiqun amma yanha atau bima yanha. Dia lemah lembut dengan apa yang dia perintahkan, lemah lembut dari pencegah kemungkaran, cara mencegah kemungkarannya, dia lemah lembut. Ya. Dan seperti sebagian orang Anda lihat di media sosial mendatangi kelompok yang dianggapnya menyimpang, lagi ramai, kemudian diambil alatnya dibanting-banting. Ya. Ini tidak mendatangkan apa? Kasar, kasar. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang kedua, adlun bima ya'muru, adlun bima yanha. Adil dengan perintahnya dan adil dalam melarangnya, melarang kemungkaran. Yang ketiga, alimun bima ya'muru, alimun bima yanha. Dia berilmu. Berilmu tentang apa yang dia perintahkan dan berilmu tentang apa yang dia larang. Tiga sifat itu harus ada pada orang yang beramar ma'ruf dan
nahi munkar. Al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga adalah as-sabru, sabar. As-sabru, sabar. Allah berfirman di dalam surat Al-Mudatsir ayat 1-7, berfirman kepada Rasulnya ketika memerintahkan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya dan ketika berdakwah untuk menyembah Allah, ya ayuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangkitlah, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. War rujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Lihat di ayat yang ketujuh, wa li rabbika fasbir, dan sabarlah untuk Rabbmu. Jadi berdakwah itu harus sabar. Kemudian di surat Luqman ayat 17 Allah berfirman, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, dan perintahkanlah perbuatan baik, cegahlah kemungkaran, serta sabarlah dari apa yang menimpamu dari gangguan. Diperintahkan tuh sabar. Surat Luqman ayat 17. Karena berdakwah itu jangan dibayangkan mendapatkan bunga. Jangan dibayangkan akan digelar karpet merah. Ya. Dakwah yang hak seperti para nabi, Nabi Muhammad. Ya, manusia sangat baik, nabi yang paling baik. Tidak ada kekurangannya. Ya, kurang apa baiknya, kurang apa amanahnya. Ketika berdakwah diusir oleh kaumnya, bahkan diancam apa? Dibunuh. Oleh karena itu, orang yang mendakwahkan seperti dakwah Nabi Muhammad SAW, ya, maka akan mengalami kejadian yang tidak jauh. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling baik. Tapi dalam dakwahnya, ikhwani fillah, beliau mengalami berbagai macam cobaan. Beda dengan kita, jauh-jauh, enggak bisa disamakan. Nabi. Oleh karena itu, ikhwani fillah, dakwah kita harus mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dakwahnya untuk menyenangkan umat, nyenengin umat maunya apa, ya enggak apa-apa. Wah, itu disanjung-sanjung, tepuk tangan, aman. Ya, senang malah. Umat senang apa nih? Ikuti, ya. Tapi umat enggak ngerti tauhid. Enggak ngerti mana syirik, mana tauhid. Enggak ngerti mana yakni sunnah, mana bid'ah, enggak ngerti. Mana halal, mana haram. Samar-samar dibuat, disamar-samar. Halal, 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 halal. Semua dihalalkan. Na'udzubillah. Yang haram malah di sokong. Misalkan. Nah, kalau yang seperti ini, itu senang orang. Ya. Berikutnya, ikhwan fillah, kaidah yang keempat, al-istita'ah, kemampuan atau mampu, sesuai dengan kemampuan. Al-amir bil ma'ruf wa nahi 'anil munkari ya'muru wa yanha fi hudud istita'atihi. Orang yang memerintahkan ma'ruf, mencegah kemungkaran, itu dalam batas kemampuannya, fi hududi istita'atihi. Allah berfirman di surah Al-Baqarah 287, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani suatu jiwa
melainkan sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah SAW bersabda, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Kalau tidak sanggup, maka dengan hatinya. Tetapi itu kata Rasul, selemah-lemahnya iman. Qa'idah yang kelima, Al-Qa'idatu Al-Khamisah, kaidah yang terakhir. An-nazaru ila al-masalih wal mafasid, menimbang maslahat dan mafsadat, menimbang maslahat dan mafsadat. La budda fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari min an-nazar fil masalih wal mafasid. Itu harus orang yang menegakkan atau orang yang memerintahkan ma'ruf, mencegah kemungkaran, dia harus punya pandangan tentang ini, menimbang maslahat dan mudarat. فَإِذَا تَرَتَّبَتْ مَفْسَدَةٌ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ نَتَوَقَّفْ. Apabila menegakkan hal ini, yakni memerintahkan ma'ruf, mencegah kemungkaran, malah tumbuh mafsadah, malah muncul kerusakan, maka diam. Maka apa? Diam. Wa idza tarattabat maslahatun lil ummati al muslimati fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar nataqaddamu wa na'muru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Kalau misalkan ketika beramar ma'ruf nahi munkar ada maslahat buat umat Islam, maka kita lakukan. Kita perintahkan perbuatan ma'ruf, kita tinggalkan kemungkaran. Ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah terkenal tidak pernah takut kepada siapapun. Ya. Ketika beliau melewati satu kaum dari pasukan Tatar yang minum minuman keras, ya, beliau tidak mencegahnya. Beliau tidak mencegahnya. Kemudian dikatakan kepada beliau, kenapa engkau tidak mencegahnya? Beliau jawab, kalau dicegah, apa yang terjadi? Kalau dicegah dan dia sadar atau mereka sadar, mereka akan membunuh kaum muslimin. Kemudian merobek kehormatan wanita-wanita kaum muslimin. Dan seterusnya. Lihat. Jadi, beramar ma'ruf nahi munkar dengan apa, ikhwah? Dengan ilmu. Tidak sekonyong-konyong lihat kemungkaran, langsung dicegah. Ya. Dengan menimbang maslahat dan mudarat. Nabi Muhammad SAW melihat seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui. Ya tidak? Kencing. Kencing di mana? Di masjid. Nabi SAW luar biasa. Para sahabat marah. Tapi Rasul katakan apa? Da'uh, diam. Biarkan dia. Wala tuzrimu, jangan potong kencingnya. Lihat, kata Syekh Utsaimin, kalau misalkan Nabi SAW membiarkan, kemudian para sahabat itu mencegah kemungkaran langsung saat itu, apa yang terjadi? Akan timbul kerusakan lebih besar. Apa kerusakannya? Bisa jadi auratnya kelihatan ke sana kemari. Dengan bangunnya Arabi tadi. Kemudian bisa jadi, mestinya satu tempat kencingnya, maaf, dia kencing di mana? Bisa kemana-mana. Kemudian juga dari sisi kesehatan, lagi kencing dipotong, sakit tidak? Sakit. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW dengan hikmahnya, dengan lemah lembutnya, panggil Arab Badui tadi, sungguhnya masjid ini dibangun bukan untuk seperti ini, bukan untuk kotoran seperti ini, ya? Tapi dibangun untuk zikrullah, untuk sholat dan seterusnya. Kemudian Arab Badui tadi mengucapkan apa, ikhwah? Berdoa. Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Jangan kau beli rahmat selain kami berdua. Sampai seperti itu orang Arab Badui. Tapi Rasul enggak diam juga.
Rasulullah SAW mengatakan apa? Laqad tahajjarta wasi'ah. Kau telah menutup, membatasi sesuatu yang luas. Oleh karena itu, ada pelajaran di sini. Manhajnya Arabi jangan kita ikuti. Membatasi yang luas itu jangan. Ya, manhajnya Nabi luas. Kau telah membatasi yang luas. Ada pelajaran dari guru kami. Membatasi yang luas itu jangan. Seperti antaranya rizki. Rizki, kita jangan bayangkan rizki itu cuma ada di daerah kita. Enggak mau pergi keluar cari rezeki. Kayaknya kalau enggak di sini saya enggak dapat rezeki, saya miskin. Membatasi rezeki di kerjaannya, di kantornya. Sehingga manut nurut ada perbuatan maksiat diam saja. Takut berbicara. Membatasi rezeki di mana? Hanya kalau enggak di Jawa enggak dapat rezeki nih. Enggak. Luas, rezeki Allah luas. Begitu juga ilmu. Ilmu itu apa? Luas. Jangan bayangkan ilmu itu cuma di mana? Cuma di Cilengsi saja misalkan. Selain di Cilengsi, enggak ada ilmu misalkan. Ilmu itu luas. Ya. Atau misalkan cuma di Madinah atau Mekah saja. Atau di sebuah tempat saja. Antum tahu, imam yang nulis kitab hadis, dari mana itu rata-rata? Bukan orang Arab. Al-Imam Al-Bukhari. Dari mana? Bukhara. Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi. Ya? Itu bahkan orang ajam kecuali Muslim, Imam Muslim. Oleh karena itu, jangan sampai kita ini kalau misalkan enggak masuk LIPI ya, kayaknya udah kiamat hari. Aduh, anak enggak dapat ilmu, enggak belajar di LIPI ya ini. Ya, akhi, belajar di mana-mana. Laqad tahajjarta wasi'an. Jangan membatasi sesuatu yang luas. Ini menyempitkan sesuatu. Rahmat Allah luas. Nah itu. Kemudian ikhwati fillah, jadi dakwah kita kembali itu dilihat maslahat dan mudarat. Jangan sampai gini. Antum lihat maksiat di sebuah rumah maksiat. Kemudian rame-rame bawa pasukan ya semuanya putih-putih, kemudian dihancurkan misalkan. Dipotok, difilm, kemudian disebarkan lihat Islam kasar, teroris segala macam dan seterusnya. Hancur rusak rumah tersebut. Antum ditangkap, masuk bui. Gigit jari. Ya lihat. Kemudian rumah tersebut yang dihancurkan, bahkan dibakar, atau dihancurkan, rusak, punya apa dia? Ada asuransinya. Dibangun lagi, lebih mewah lagi, lebih megah lagi. Sehingga apa? Ketika bagus lagi, ngundang orang lebih banyak lagi untuk apa? Maksiat. Oleh karena itu, ikhwati fillah, harus dengan apa? Dengan ilmu, kemudian tahu bagaimana menimbang maslahat dan mudarat. Anda sudah dengar azan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.